orang tua siswa yang anaknya dicukur acak-acakan. Tunggu. Coba kalau kayak gini. Aku habis razia rambut di sekolah, Pak. Aduh, kamu ini tuh manja. Emang biasa anak-anak milenial kayak gini. Dulu, zamannya bapak, jambang dipotong biasa aja. Habis itu tinggal ke tempat potong rambut, rapiin juga udah beres. Lagian kamu juga, kalau misalkan rambut udah panjang, ya potong rambut. Jangan tunggu sampai dipotong. Itu semua kan untuk mendisiplinkan. Dengan disiplin, kamu bisa... Tuh. Rambutnya kok kayak... Kenapa rambutnya bisa kayak gitu? Itu dipotongnya kayak gitu, mulai rambutnya. Wah, ini masih botak nih, kayak gini. Kan ya, kalau potong dikit-dikit aja gitu kan ya. Jangan sampai yang amburadul gini, mau rapinnya juga susah. Kayak dulu zamannya bapak ya cuma dikit kayak gitu. Tapi itu pun untuk mendisiplinkan. Kalau ini mah untuk apa tujuannya untuk dirusak seperti ini? Maksudnya dari polanya aja nggak jelas nih. Yah, kalau kayak gini besok ayah ikut ke sekolah deh. Yah, kita ngomong ke gurunya deh. Nih udah mulai ngaco nih kayak gini ya. Tapi ya dengan hati yang lebih sabar kali ya ngomongnya. Ngaco banget nih. Yaudah kita ke tempat potong rambut sekarang deh. Yuk. Tunggu. Coba kalau kayak gini.